Rosie, let's go random with Rosie. Jadi kita kemarin terakhir tuh di sini ya, tempat yang sangat sulit. Aku udah coba sana sini ya, ternyata berhasil juga. Jadi buat tempat yang ini tuh membutuhkan ada gambar ini juga sih dulu. Membutuhkan sedikit kepintaran, keterampilan, dan juga keniatan ya. Harus niat ya pokoknya. Oke, karena aku udah tahu gimana, asalnya sih mau ngasal aja ya. Cuman kalau ini kan game puzzle, masa ngasal gitu kan ya kan? Gak lucu ya. Yaudah, kita langsung jadi yang ini, yang pertama, yang ada dua diamond ini ya, liquid, kita di liquid itu simbolnya itu yang ini kan, ada diamond terus ada segi kayak gitu. Nah kita cocokin di sini nih, ada berapa ribuan berapa ya, jadi simbol yang cocok dengan segitiga itu ada berapa, ada dua ya, simbol diamond doang ya. Nah ini di sini dan di sini ya, 1 dan 3. Nah itu si diamondnya ini harus ada di atas ini tuh, ada 4 ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, itulah ya kita ngertiinnya. 1, 2, 3, 4. Jadi mana yang mirip sama gambar ini, yaitu 1 dan 3. Jadi posisinya itu harus ini, harus ada di sini, 1, 2. Oh ini udah ya, gak usah diputar ya, jadi gini. Oke, kita ke selanjutnya. Nah ini itu yang mana ini? Oh yang bulat-bulat. Nah yang bulat-bulat tuh, yang bulat-bulat tuh ini, oh transformation ya, 1. Nah yang simbol bulat-bulat ini itu kan cuma ada di kuadran 2 nih. Berarti posisinya diamondnya itu harus ada di dekat kuadran 2 gitu ya. Ini kan kalau misalnya gini kan posisinya sini berarti kuadran 1, 2, 3, 4 harus di kuadran 2 kan. Nah kita putar sekali. Nah kalau kita lihatnya minggir gitu ya, 1, 2, 3, 4 gitu, tahu ternyata ya ampun. Oke kita Harry marked the symbol for a reason. I'd better write it down. Wow, tahu ya, kurang nih. Oh ya, kurang. Benar nggak sih? Benar nggak? Kamu bisa tunggu sebentar ya. Kamu harus ngecek. Ada di kuadran 1 dan kuadran 3 yang tambah gitu gini kan, makanya posisinya itu harus ada di atas, jadi 1, 3, dan 4 ya. Oke itu oke, sebenarnya semoga aku masih ingat waktu itu ngerjain ternyata begitu caranya. Oke sekarang simbol yang ada bulatnya di bulan sabit aja lah ya, kita bilangnya 1, 2, 3, 4. Berarti si diamondnya ini harus menunjukkan posisi 1, 3, 4. Oke, 1, 3, 4. 1, 3, 4. Kalau misalnya gini, satunya kosong. Oke. Nah, kalian bacanya kebalik ya. Kebalik gitu ya. Satu, di satu, duanya kan kosong ya. Dua ini nggak ada simbol. 3 dan 4. Jadi harus kebalik ya bacanya ya. Oke, udah. Semoga iya benar ya. Terus ini. Gitu ya, 1, 2, 4.
2 dan 4. Ini yang 1, 2 dan 4. Oke. Kita pelan-pelan aja ya. 1 1 ini gue nyari kosong berarti enggak bisa. Satunya kosong enggak bisa. This is the right combination. Udah benar. Ini ya kita. Ini kalian cocokin dulu, ini bentuknya apa, ada di kuadran berapa, nanti kalian cocokin sama si diamondnya. Aduh, aku nyari-nyari itu, susah banget tau. Wah. Oke, kita kemana? Waduh. Apa tuh? It appears Harry didn't advance any further. Tidak melangkah lebih jauh. Wah, katanya Harry tidak lebih jauh. What is that thing? Is that the outline of a hand? Waduh, tangannya gitu ya. Kita lihat dulu, lock. Gak ada ya. Oke, ada apa ini? Those are drums of some sort. Oh. Harus ngikutin. Sekuennya dong. Oke. Tangan tangannya Harry kok bisa. Katanya harusnya dia juga bisa sih. Kecuali tangannya dia berbeda. Starting to doubt the others were dreams. Oh, dia jadi manusia ikan. Dia manusia ikan gak sih? Oh, chapter 5 ya. Oke, kita lanjutin sebentar. It's hard to explain what I feel, but it isn't fear. Dia harusnya takut. Tapi ya, tapi dia gak takut. Gates, like the one I saw in the temple. Oh, kayak dia lihat di temple. Oh, ini nih. Ini nih, coba.
ini. Oh, jadi keluar masuknya dia lewat situ. Hard for me to understand how these gates work. What happens every time I cross one of them? Kayaknya gak ada apa-apa deh. Jadi kayak, oh jadi si Nora kalau misalnya masuk ke yang gini-gini dia bisa berubah. Coba lagi ya. Tuh. Wow. Oke, kayaknya kita harus ke sana. Aduh, tempatnya apa ini? The panel of this strange technology. What's it for? Something related to the currents? Gak bisa buka. Oh, gak bisa buka. Gak bisa buka catatan. Ini kayaknya sumpul di tengah deh bareng-bareng. Iya enggak? Nah. Oh. Jadi berubah ya. Sudah masuk. Kita enggak usah maju, langsung otomatis. Iya. Game-nya ngelag. Game-nya ngelag. Oh enggak. By underground currents. Terus gimana Nora? Gak ada jalan. Kemudian kita cari daratan dulu ya, sebelum mengakhiri. Iya, kamu harus cari awan yang ini ada. Oke, kita balik dulu ke daratan. Wah. Again. Where is this gate going to lead me now? Gue penasaran sih ini kemana. Wah. Wah. What a quiet and peculiar place. Waduh. Oke, perjalanan si Nora kita akan berhentikan sampai di sini aja. Karena udah terlalu lama ya. Next episode kita akan ya berkeliling. Ini kayak rumah-rumah gini mungkin ada yang tinggal sana, rumah penduduk kali ya. Kalau gitu see you in the next video, the section of random lossy. Let's go random with lossy. Bye bye, see you.